Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilal ala al-khair ibtigha'a wa jillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allahi ta'ala. Gala al-musanifu rahimahullah wa anafa'ana bihi wa alumikum bidarain amin ila gawlih. Ya akhi, innaka lam tufi min haqqillahi alayka mithqala dharrah walau balagta al-ghaya fil juhd wal ibadah fata'ammal dhalik. Wahai saudaraku, bahwasanya kamu tidak akan dapat memenuhi kewajibanmu kepada Allah sekecil apapun, sekalipun kamu berada di dalam puncak semangat dan ibadah. Renungi itu. Kita tidak dapat membalas dengan balasan walaupun kecil kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Bagaimana kita membalas Allah sedangkan yang kita pakai, yang kita miliki dari Allah, kemudian kita balaskan kepada Allah? Nggak bisa membalas. Beda kalau kepada makhluk, dia memberikan sesuatu kepada kita, kemudian di lain waktu kita memberikan sesuatu kepadanya, kita masih bisa membalas pemberian itu, walaupun balasan kita dengan pemberiannya nggak sebanding. Misal orangnya ngasih rumah, kita ngasih parsel, gak sebanding. Harganya rumah berapa, parsel berapa. Tapi kita membalasnya, walaupun kita membalasnya dengan sesuatu yang kecil, dengan sesuatu yang sedikit, kita membalasnya. Tapi kalau kepada Allah bagaimana coba? Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita beribadah, Allah pula yang memberikan taufiknya kepada kita. Kita membalas dengan apa? Dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Itu karena taufiknya Allah. Karena itu kamu tidak dapat membalas sedikit pun penghambaan kamu kepada Allah, tidak untuk membalas Allah atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun kita sangat semangat dalam melakukan kebaikan ketaatan, maka itu perlu kita renungi. Gala Syekhul Kabir, Syekhul Kabir Ibn Al-Khafif rahimahullah, hadzur ruh thalatha, at-tib was-sima' wan-nadhar, wa hadzun nafas thalatha, al-aklu wa-syurbu wan-naum.
Dikatakan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Kabir bin Khafif, bagiannya ruh itu tiga: atib, aroma harum, wangian, simak, sesuatu yang kita dengar, wan nadhar, apa yang kita lihat. Ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, yang berbunga itu apa? Ruh kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang menyenangkan, yang bergembira itu adalah ruh kita. Jadi bukan dengan wajah atau sesuatu yang zahir. Ada orang cerita lucu, yang lain ketawa, kita bisa gak ketawa. Tergantung ruh kita mendengarkannya, melihatnya, gimana. Kan gitu ya. Karena itu ketika ada orang yang tertimpa musibah, walaupun ada sesuatu yang lucu, dia berat untuk tertawa, susah untuk tertawa, bahkan mungkin nggak bisa. Kenapa? Ruhnya sedang bersedih. Dan itu bagiannya ruh tiga: menciuman, pendengaran, dan penglihatan. Wahadu nafas salasa, bagiannya nafas tiga: makanan, minum, dan tidur. Orang terus kurang dalam minum atau terus kurang dalam makan, atau orang itu kepingin tidur terus, itu karena apa? Nafas. Di makanannya nafsu, vitaminnya adalah makanan, minuman, dan tidur. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Dalam hadis Nabi bersabda, ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika baik, baik seluruhnya. Jika rusak, rusak semuanya. Itu adalah hati. Penglihatan kita rusak, pendengaran kita rusak, pikiran kita rusak, itu semuanya tergantung hatinya. Berarti hatinya rusak. Karena itu yang dilihat gak benar, yang didengarkan gak benar, yang dipikirkan gak benar. Kenapa? Karena pusatnya rusak. Ibarat sumber isinya racun. Akhirnya yang mendapatkan air daripada sumber tersebut akan binasa. Kalau itu manusia akan keracunan, kalau itu pepohonan akan layu dan mati. Kalau itu binatang akan mati, binasa. Ya, tergantung sumbernya sekarang. Sumbernya manusia itu adalah hatinya. Hatinya baik, hatinya benar. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Membersihkan hati. Berusaha membuang kotoran yang ada dalam hati. Agar apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita ucap, semuanya baik. Benar-benar baik. Bukan terlihat baik. Hatinya penuh dengan kedengkian.
penuh dengan kesombongan, penuh dengan bangga diri, riya dan semisalnya. Sholat dia, sholatnya terlihat baik, bukan baik, benar-benar baik, terlihat baik. Kenapa? Karena saat sholat dia sombong, atau setelah sholat dia bangga diri, merasa hebat, merasa punya sesuatu. Nah ini apa? Sholatnya bukan benar-benar baik, tapi terlihat baik. Dia mulel, bangun malam, terlihat baik, baik, hanya terlihat baik. Kenapa? Hatinya penuh dengan kedengkian, dendam, sombong, merasa hebat, merasa benar. Jadi gak berarti semuanya itu hanya terlihat baik. Kita mau menjadi pinter atau terlihat pinter? Kalau terlihat pinter belum tentu pinter, hanya kelihatannya pinter tapi gak pinter. Dengan pinter mana yang enak? Pinter. Terlihat pinter buat apa? Karena itu semuanya tergantung apa? Hatinya. Sehingga gak perlu banyak amal, gak perlu banyak amal. Ketika hati bersih itu gak perlu banyak amal sudah. Nabi pernah bersabda, mereka para aulia itu pernah ngomong, yang menjadikan mereka dekat dengan Allah, menjadi orang pilihan, itu bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya sholat, tapi apa? Karena ketulusan atau bersihnya hati. Loh, walaupun sedikit amalnya, kalau hatinya bersih, itu sangat istimewa. Banyak, besar, gede, penuh dengan kotoran hatinya, gak berarti. Tidak berarti. Karena itu yang paling penting adalah membersihkan hati. Dan itu telah dinyatakan oleh Rasulullah, semua itu tergantung hati. Hatinya baik, baik. Hatinya benar, benar. Hatinya busuk, hatinya rusak, akan rusak dan akan busuk apapun yang dilakukan. Al-Hadith. Wakafa bihadzan nas, cukup dengan nas ini, yaitu nas ala inna fil jasadi mudghah, bukti atau bantahan kepada para pengaku. Pengaku apa? Pengaku orang yang baik, pengaku orang benar, mengakui dirinya adalah orang hebat. Hadis ini sudah cukup menjadi apa? Bantahan untuk mereka. Wa tafriqa baina imaratil mulbisin wa imaratil mukhlisin, dan pembeda di antara tanda-tanda orang yang berpura-pura atau bersikap seakan benar dengan orang-orang yang benar-benar ikhlas. Jadi hadis ini ya, difungsikan dua hal. Pertama, bantahan kepada para pengaku, artinya membongkar kedok mereka, membongkar kedok mereka. Yang kedua, membedakan mana orang yang benar-benar baik dengan mana orang yang pura-pura baik.
Kok bisa? Karena apa? Fal qalbu ka sultan wal jasad wal a'dha ka ra'iyah. Hati itu pemimpin, raja. Sedangkan jasad dan anggota badan itu seperti rakyat. Dipimpin. Jasad dan anggota badan ini mendengarkan dan patuh kepada hati. Kapan ada perintah, jalan, mengerjakan. Jasad dan anggota badan itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh hati. Nah, kenapa? Karena jasad dan anggota badan ngikuti hati, makmum. Opo carin dasi. Dasnya benar, kepalanya benar. Kepalanya enggak benar. Tergantung kepalanya. Kepalanya gimana? Mengajarkan apa? Mengajarkan persatuan, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan ini, mengajarkan itu. Bawahnya ikut. Tapi kalau atasnya, kepalanya mengajarkan kedengkian, mengajarkan kesombongan, mengajarkan keburukan ini, keburukan itu, akan ikut bawahnya. Akan ikut. Seperti kita, anggota badan ini. Anggota badan, jasad itu tergantung hati. Hatinya benar akan digerakkan kepada kebenaran. Hatinya enggak benar akan digerakkan kepada kerusakan, kebejatan. Ya, tergantung hati. Kapan hati itu lurus, anggota badan dan jasad akan lurus. Kapan belok, akan belok. Qala al-masyaikh wal ulama rahimahumullah. Idza arafta hadza فَمَقْصُدُ الرِّيَاضَ لِنَفْسِ تَقْلِيلُ جَمَعِهَا وَتَدْلِيلُ سِعَابِهَا حَتَّى تَنْقَادَ لِطَاعَةِ اللَّهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِ وَنَهْيِ الصَّادِرِينَ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Dikatakan oleh para ulama, para masyayikh, jika kamu mengetahui ini, maka tujuan inti daripada riyadhah tirakat untuk nafsu itu adalah taklil jimahiha. Menyedikitkan apa? Brutalnya. Artinya apa? Meminimalisir kebrutalan nafsu. Tujuannya tirakat itu menekan kebrutalannya. Nafsu itu brutal. Bagaimana kita bisa menekan? Dengan tirakat, riyadhah. Riyadhahnya bagaimana? Dulu. Makanannya nafsu apa? Makan, minum, tidur. Jangan kasih banyak-banyak. Agar apa? Gak brutal. Banyak makannya, banyak minumnya, brutal. Kamu gak akan bisa mengendalikan, kesombongan akan keluar, bangga diri akan muncul, merasa hebat, merasa ini gak bisa kamu kendalikan. Kenapa? Kamu kasih makanannya, kamu kasih vitaminnya, makannya, minumnya, tidur. Makanya lihat orang-orang terdahulu, para aulia itu, tidurnya sedikit, malamnya banyak bangun. Disifatkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam mereka sedikit meletakkan punggungnya atau lempengnya ke tempat tidur. Makannya enggak banyak. Ada yang makannya itu sebelum subuh makan. Minumnya setelah maghrib. Jadi apa?
puasa. Ini makannya sebelum subuh, minumnya setelah maghrib, seperti Imam Nawawi. Apa pengarang Arba'in Nawawiyah? Seperti itu. Makanya enggak banyak. Tujuannya apa? Tujuannya bisa menekan keberutalannya nafsu. Karena makanan itu menguatkan, menambah kekuatan dalam keberutalan. Inna ta'ama yugawi syahwatan nahimi. Syahwat yang dengan makan akan naik. Lah tujuannya riyadhah tirakat itu adalah menekan kebrutalannya nafsu. Wa tadlil si'abiha, dan juga apa? Mengendalikan kesulitannya. Hatta tanqada li ta'atillah, sehingga ia tunduk patuh dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya yang datang dalam kitab Al-Qur'an atau juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Jadi kalau kamu tahu tujuannya tirakat itu adalah untuk menekan dan untuk mengendalikan, ya, menekan kebrutalan dan mengendalikan nafsu agar tunduk patuh kepada perintahnya Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an atau hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauh menghindar, maka itulah tujuannya. Nah, sehingga kita bisa apa? Lebih konsentrasi, lebih fokus untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk menundukkan nafsu. Nah, karena itu yang dapat merusak. Ya, dan tempatnya di dalam hati. Karena itu kita harus membersihkan hati. Ya. Nah, banyak dari kita ini melakukan kebaikan kemudian merasa punya sesuatu. Sholat, merasa punya sesuatu, apalagi melihat orang yang enggak sholat. Wah, api anakku. Genahan aku. Melihat orang yang enggak puasa, kita merasa kita hebat. Karena kita puasa, dia enggak puasa. Oh, kita amar ma'ruf, merasa hebat dari yang enggak amar ma'ruf. Oh, kita nahi mungkar, merasa hebat dari yang enggak nahi mungkar. Hah? Apalagi merasa hebat dengan yang merasa hebat dari yang melakukan apa kemungkaran misalnya. Ini semuanya karena nafsu, karena hatinya bobrok, rusak. Para aulia itu walaupun mereka ahli to'ah, ya, mereka tidak pernah menganggap lebih hebat dari pemabuk, tidak pernah menganggap dirinya lebih hebat dari orang yang kafir. Kenapa? Karena enggak tahu ditutup usianya dalam keadaan apa. Dia sendiri enggak tahu, apalagi tentang orang. Usiku jelas mati kafir. Apa? Wis pendino ngono. Kamu Tuhan keberapa? Ada Tuhan selain Allah berarti. Ya. Mereka enggak pernah menganggap seperti itu. Kenapa? Hatinya bersih. Kalau kita kan kotor, kotor, butek, jamur, merasa hebat juga. Apalagi kalau sudah aktif giamulel, merasa nisorku kabe. Aktif membaca Al-Quran, res. Nah, itu hatinya kotor. Karena itu perlu bersihkan hati supaya apa? Kebaikan itu berarti. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari setiap kotorannya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, ya, keimanan, keislaman yang dapat membersihkan hati kita, jiwa kita. Amin Allahumma amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.